Vaksin COVID-19 dosis ketiga mulai diberlakukan di Kabupaten Bungo. Hal ini pun juga dilakukan oleh prajurit Kodim 0416 Bungo Tebo dengan melakukan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster yang dilakukan oleh tim vaksinator mobile Kodim 0416 Bungo Tebo. Kegiatan ini dipusatkan di Aula Makodim 0416 Bungo Tebo Selasa 8 Februari 2022. Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Arianto Mas Karis Bagio SOS MSI secara langsung memantau kegiatan vaksinasi. Untuk menghindari kerumunan, vaksinasi dilakukan dua gelombang, mulai dari prajurit Kodim 0416 Bungo Tebo hingga Koramil Jajaran. Diketahui, vaksinasi booster kepada personil dilakukan untuk meningkatkan imunitas personil Kodim 0416 Bungo Tebo dari paparan COVID-19. Selain itu, memutus mata rantai penyebaran COVID-19 maupun varian baru yang muncul yaitu Omikron. Adapun dosis yang disiapkan sebanyak 100 dosis. Usai meninjau pelaksanaan vaksinasi booster di Makodim 0416 Bungo Tebo, Komandan Kodim menghadiri kegiatan launching vaksinasi booster di halaman rumah dinas Bupati Bungo. Di sana, Dandim 0416 Bungo Tebo melakukan vaksin dengan vaksinator Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Letkol Infantri Arianto Mas Karis Bagio SOS MSI menghimbau masyarakat yang belum mendapatkan vaksin pertama dan kedua agar segera vaksin sesuai himbauan pemerintah. Untuk pagi ini, Kabupaten Bungo secara resmi, secara umum memang sudah di launching untuk kita mulai melaksanakan booster, termasuk juga salah satunya di Kodim, di jajaran TNI. Yang pertama memang kita mewajibkan, saya perintahkan untuk seluruh prajurit ini untuk melaksanakan booster yang memang secara utamanya adalah demi kesehatan dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah untuk melakukan edukasi. Edukasi ini penting karena memang kita ketahui vaksinasi ini memang menjadi agenda yang menjadi prioritas juga yang seperti disampaikan oleh Bapak Presiden, sehingga kita termasuk juga dari TNI ini perlu memberikan contoh sebelum kita melakukan vaksinasi kepada masyarakat secara umum. Warabungo, Ismail Marzuki, Bungo TV.